sana penyerahan bibit pusak daman ya, sama sekalian dengan pulutnya. Ya ini pengati junior ya. Bapak kenal melalui apa ini? YouTube kah? Dari YouTube. Oh ya, alhamdulillah dengan adanya YouTube-nya pusak daman, persaudaraan kita semakin akrab ya. Memang salah satunya yang persatukan kita ini adalah burung serindit ya. Tidak pandang suku dan pandang agama, kita jadi satu dengan adanya serindit ya. Ini sekarang sudah siap ya, satu paket pulut dan bibit pusak daman ya. Pulut dari pusak daman ya. Ya, luar biasa ya. Ya. Ya, semoga burung ini berkembang terus. Nanti pusak joki pusak daman ke Semarendain nanti ke Berau bisa dapat lagi bibit-bibit yang dari yang bisa dianu. Ini banyak sudah ini. Ya, ini banyak sudah ya hasil-hasilnya. Ya, ini beliau ini juga ya. Ya, nah, ini beliau. Yang jelas dia mungkin ini sudah ndak anu nih, pergi sendiri sudah ini ya. Sudah. Ya, ya ini. Ya. Inilah satu-satunya Pak Juriansa ya, Pak Juriansa. Pak Juriansa yang ada di Berau ya. Sekarang kita lagi bentar meluncur ingin menjumpai saudara kita Sandi yang ada di Bulungan ya, kalau bisa nanti show bersama juga ya. Ini suasana di rumah kediamannya Pak Juriansa ya. Ya, alhamdulillah dapat hasil juga kemarin langsung ya, biasalah. Iya, iya, itulah. Boleh, boleh, boleh. Ya ini ya, beliau ini juga mau kontes ya. Semoga aja berhasil. Ya. Iya, ya. Semua semoga berhasil ya. Ini beliau ini ya, kemarin show kita agak kesiangan ya. Sekarang kita meliput ke suasana. Ya, ini sebagai dokumentasi. Kita berada di Tanjung Redep ya. Ini suasana yang ada di tempat Juriansa. Jadi bila teman ingin bergabung, kita tinggal hubungi ya. Dia sebagai pemandu ya. Kita meliput ya, ini gang apa nih, gang Padang ya. Jadi sebagai untuk dokumentasi bila ke Berau, kita tidak kehilangan jejak, tinggal melihat video yang ada di YouTube ya. Nah, ini sebentar kita muncul menuju ke Bulungan ya. Ini ke sana menuju ke Gunung Tabur ya. Ini gangnya. Oke. Suasana Kota Berau. Oke, makasih.